Okay, good afternoon. Selamat sore. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah buku yang judulnya Kamus Bergambar 3 Bahasa. Di sini ada seri flora, fauna, dan alam semesta. Alam semesta. Jadi 3 bahasa ini, this is the dictionary. Pictures dictionary that use 3 language, which are Indonesian, bahasa Indonesia, English, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, Arabian, ya, Arabian language. So, jadi ini penulisnya adalah Kak Agung Nugraha. Ini minta izin ya, nama penulisnya review. Ini kebetulan saya pinjam. I borrow this book from our school library, dari perpus sekolah kami, SMK 1 Atri. So di sini hari ini kita review halaman pertama ini. Bukan halaman pertama ya. We'll review the first chapter is about tumbuh-tumbuhan atau the plants or the flora, about the flora. Menggunakan dengan tiga bahasa, Indonesian, bahasa Indonesia, Inggris, English, dan Arabian, Arab. So, dalam bahasa Indonesia tumbuh-tumbuhan, bahasa Inggris plants atau flora or flora, Arabian itu tumbuh-tumbuhan, English flora in Arabian dalam bahasa Arab adalah nabatun. Nabatun ya, saya lihat sendiri nih. Nanti saya tambahkan di deskripsi. Maksudnya ada deskripsi langsung di videonya. Air, yang pertama air. Air bahasa Inggrisnya water, water. Arabian, Arabian. Al-ma'u, al-ma'a, al-ma, al-ma'u, al-ma'u, al-ma'u. Mungkin siapa yang mungkin yang lebih pintar bahasa Arab daripada saya, if you are very good in Arabian, you can correct me, bisa koreksi cara bacanya salah atau pengucapannya salah. Air, water, al-ma'u. Kedua, second, akar. Akar in English is root, bahasa Inggris akar root, root, root. Bahasa Arabiannya syafa, syafatun ashlun. Anak-anak mereka nih, syafa, syafatun ashlun means root in English, it means in Indonesia, arti dalam bahasa Indonesia akar. Lalu yang ketiga, anggrek, bunga anggrek itu dalam bahasa Inggris in English orchid, orchid. Nah, kalau dalam bahasa Arab in Arabian we say orchid, 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 orchid. Yang keempat, fourth, anggur. Anggur in English grape. Grape, grape, grape in Arabian rahikun, rahikun ya. Bukan rahikun. 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 Lanjut. Apel, buah apel. In English we say apple, apple. In Arabian tufa'atun, tunfa'atun. Tufa'atun. Tufa'a, tufa'atun. Ya. Next, bawang, bawang, bawang. Onion, onion, onion in Arabian bashalun, bashalun, bashalun. Okay, bawang merah, bawang merah, bawang merah ya, bawang merah. Onion juga in English bawang dan bawang merah ya, bawang, bawang bombay itu dengan bawang merah dalam bahasa Inggris itu we say, kita sebutnya onion, namanya sama, onion, the name we call is, kita sebut dia onion. Dan sama juga dalam bahasa Arab, bawang bombay dengan bawang merah itu adalah bashalun. Lanjut.
di sini ada bawang putih. Bawang putih in English we say garlic. Garlic. Garlic dalam bahasa Arabian, in Arabian we say garlic is saumun. Saumun. Saumun, ya. Oke, lanjut di sini. Ini kan lanjut. Because we talk about flora, tumbuh-tumbuhan, the part of the flora. Salah satu bagian dari flora adalah belukar, hutan. We say in English belukar itu atau hutan itu blekit. Belukar atau belukar hutan itu tikit. Tikit. And in Arabian, dalam bahasa Arab itu, in Arabian tikit we say is dagalun. Dagalun. Okay, next. Selanjutnya, buah-buahan. In English we say fruit. Buah-buahan, fruit. And in Arabian, dalam bahasa Arab, fruit is, buah-buahan itu adalah shafnun. Shafnun, ya. Ikuti saya. Lanjut, bunga mawar. Bunga mawar. Di sini rose. In English, dalam bahasa Inggris, bunga mawar adalah rose. Rose. Dan dalam bahasa Arab, wardun jahwurdun. Kalau saya salah, if I'm wrong in pronunciation the rose in Arabian language, you can correct me jika saya salah sebut kata bunga mawar dalam bahasa Arab. Coba nanti di komen ya. Komen di bawah yang cara benarnya bagaimana bacanya. Cara bacanya yang ditulis ya. Diketik. Lanjut, next is cabai. Cabai in English we call chili. Kita sebut cabai itu dalam bahasa Inggris chili. Dalam bahasa Arab in Arabian bisbasun. Ya. Okay. Cherry. Cherry dalam bahasa Inggris, in English cherry. In Arabian dalam bahasa Arab kurzil launi. Lanjut, ini daun. Bagian dari tanaman tumbuhan itu ada daun. Tadi akar sudah. Sekarang lanjut di daun. Daun in English leaves. Leaves in Arabian dalam bahasa Arab warakun jaurakun. Aurakun ya. Warakun jaurakun. Next. Oh, there are more. Ada masih banyak. Sangat banyak. Masih banyak. Gandum, wheat. In Arabian, kamhun. Ganja, marijuana. Dalam bahasa Inggris marijuana. Marijuana dalam bahasa Arab in Arabian aridlahtun nashli. Arih dahtun nashli. Lanjut, jagung. Corn, jagung. In English corn. In Arabian dalam bahasa Arab zuhratun. Ada huruf bunyi deh. Zuhratun. Next, jahe. Lanjut, jahe. Ginger. Jahe dalam bahasa Inggris ginger. Dalam bahasa Arab zanjabilun. In Arabian zanjabilun. Lanjut, jerami. Straw. Kalau jeraminya sedikit straw, kalau jeramnya banyak straw. Bacanya straw. Straw. In Arabian tibnun, dalam bahasa Arab tibnun. Lanjut, jeruk manis. In English we say orange. And in Arabian we say burtukalun. Ya. Oke, tadi itu jeruk manis. Sekarang jeruk atau lemon. In English we say lime.
In Arabian, dalam bahasa Arab, turunj udruj, utruj. Turunj utruj. Lanjut, next we continue, ada kacang tanah. In English, peanut. Peanut, peanut. In Arabian, fulun sudani. Sudani, fulun sudani, ya. Oke, karang, karang, batu karang, karang yang di dalam air laut. The coral in under the seas. Oke. Coral, karang, we say in English, coral, coral, coral. In Arabian, dalam bahasa Arab, marja'anun, marja'anun. Kebun, garden, atau farm, or farm. Kebun in English ada dua bahasa Inggrisnya, garden dengan farm. In Arabian, dalam bahasa Arab, kebun itu hadikatun, hadikatun, hadikatun. Ini kelapa, kelapa, coconut. Coconut, ini tidak asing ya. It's very familiar. Kelapa, coconut. In Arabian we call it kelapa or coconut as na arajilun, ya. Kentang, potato. Bata atisu. Lanjut kopi, kafi, kawatun.